Udah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan dua hari ini kita akan coba mengkaji lebih lanjut sejumlah kaidah-kaidah fikih dari kitab dari Manzum Aqwaid Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Dr. Sa'duddin hafizallahu taala. Kita mulai dari halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Fa innal qawaid al fiqhiyata, kaidah-kaidah fikih itu mengumpulkan sejumlah permasalahan fikih dari berbagai macam bab, sehingga dengan menghafal kaidah-kaidah fikih turni itu mencukupi, sehingga tidak perlu menghafal banyak dalil-dalil far'i, dalil-dalil untuk setiap kasus dan permasalahan. Allati yahtaju talibul ilmi, dan kaidah-kaidah fikih ini diperlukan oleh seorang penuntut ilmu, lil istidlal, untuk mendalili sejumlah permasalahan fikih, terutama permasalahan nazilah, permasalahan kontemporer. Al-Alamah Ibnu Sa'di rahimallahu taala telah mengumpulkan sejumlah kaidah dalam ilmu fikih dalam satu buku yang beliau sebut dengan Al-Qawaid wal Usul Jami'ah. Beliau kumpulkan di buku ini 60 kaidah fikih. Tsumma nadzama hadzal mandhumata, kemudian beliau juga menyusun mandhumah ini, sair-sair, sair dalam bidang ilmu disebut mandhumah. Fil qawaid, dalam kaidah-kaidah fikih, beliau masukkan ke dalam mandhumah ini ahamal qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang paling penting, dan beberapa kaidah usuliyah. Karena beliau adalah seorang yang antusias agar penuntut ilmu, penuntut atau pelajar ilmu fikih mengumpulkan fi dzakiratihi, dalam hafalannya kaidah-kaidah, kaidah-kaidah fikih. Beliau menginginkan agar pelajar ilmu fikih mengumpulkan fi dzakiratihi, dalam hafalannya kaidah fikih dan usul fikih yang diperlukan untuk memahami fikih. Wahia, dan mandhumah qawaid fiqhiyah Ibnu Sa'di ini meskipun tidak memuat semua kaidah fikih yang penting, ila akan tetapi mandhumah qawaid ini teranggap sebagai muntaliqan, batu loncatan yang bagus bagi pelajar fikih yang akan yaja'aluha asasan, yang bisa dia jadikan mandhumah qawaid fiqhiyah ini pondasi yang seorang pelajar fikih bertitik tolak minhadarinya, litawasu, untuk mengkaji lebih luas, watabahur,
kata-kata bahar lautan, untuk kemudian kajian yang lebih lengkap fi hadzal fan dalam cabang ilmu ini, yaitu qawaid fiqhiyah. Ba'da dzalika, setelah belajar mangdhumah qawaid fiqhiyahnya Ibnu Sa'di. Dan al-alama Ibnu Sa'di rahimahullah taala telah mengisyaratkan di muqaddimah syarahnya, syarah beliau untuk mangdhumah qawaid fiqhiyah, faqal, beliau katakan, fa ini wada'tu li wali ikhwani, maka aku buat, aku susun untukku dan para saudaraku mandumatan, satu mandumah yang memuat induk atau pokok-pokok kaidah agama. Dan kaidah-kaidah ini atau mandumah ini, meskipun sedikit lafalnya namun banyak pesan kandungannya, liman ta'ammalaha, bagi siapa saja yang merenungkannya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Sa'di di syarah beliau untuk mandhumah qawaid fiqhiyah beliau. Karena Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala di samping menyusun mandhumah, beliau juga menulis syarah ringkas untuk mandhumah tersebut. Dan untuk biografi Syaikh Ibnu Sa'di bisa kita lewati. Tentang madkhal, pengantar ilmu qawaid fiqhiyah. Pengertian kaidah dalam bahasa Arab dan istilah. Kaidah dalam bahasa Arab artinya asas. Maka qawaidul bait, pondasi rumah, itu dalam bahasa Arab disebut qawaidul bait, artinya asas suhu, pondasinya. Contoh kaidah artinya pondasi atau asas firman Allah taala, wa id, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan al-qawaidah, meninggikan pondasi, minal baiti, pondasi Ka'bah. Demikian juga Ismail. Secara istilah kaidah, kaidah secara istilah, para ulama fikih berselisih pendapat tentang pengertian kaidah secara istilah. Binaan berdasarkan atau disebabkan perselisihan mereka tentang pengertian kaidah, yaitu perselisihan dalam masalah apakah kaidah itu hukmun kulliyun, satu hukum yang bersifat mencakup semua cakupannya, ataukah aghlabi, mencakup mayoritas cakupannya. Maka ulama yang berpendapat bahasanya kaidah fikih itu hukmun kulli, luas, mencakup semua cakupannya, mendefinisikan kaidah dengan mengatakan hukmun kulliyun tufhamu minha ahkamul juz'iyat. Maka dia adalah satu hukum kulli, hukum general, yang darinya bisa dipahami dan diketahui hukum berbagai macam kasus, kasus-kasus parsial, yang allati tandariju tahta maudu'iha, yang kasus-kasus tersebut tercakup di bawah temanya, tantabiqu 'alaiha, dan tepat jika alaiha dengan watantabiku, ini taknya jadinya bermasalah, ini taknya harusnya mungkin ya, mungkin yang tabiku alaiha, yang hukum kulli tadi itu tepat alaiha dengan juz'iyat. Nah, inilah definisi yang menjadi pendapat Al-Jurjani, Taftazani di Talwihi Al-Tawdih, Ibnu An-Najjar Al-Hambali di Sarah Kaukab Al-Munir. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya kaidah fikih itu hukmun aghlabi, hukum yang bersifat umumnya, mayoritasnya, sehingga mendefinisikannya dengan
mengatakan hukmun aktsari atau aghlabi, hukum yang aghlabi mencakup mayoritas, yang tobiku, yang ini cocok tepat pada mayoritas kasus-kasusnya, supaya hukum kasus-kasus tersebut diketahui minhu dari hukmun aghlabi ini. Ini pendapat Al-Qarafi Al-Maliki. Kesimpulan dari penulis, walladhi yabdu, yang nampak bagiku, artinya kesimpulanku, bahasanya perbedaan ini adalah perbedaan redaksional. Karena semua pihak sepakat bahwasanya labuta tidak boleh, tidak setiap kaidah itu punya suhuf, punya kasus yang menyimpang dari kaidah. Maka yang berpendapat bahwasanya kaidah itu hukmun aghlabi, mereka mempertimbangkan dalam definisi mereka realita ini adanya pengecualian dalam setiap kaidah. Namun yang berpendapat bahasanya itu hukmun kulli, mereka ini bukannya tidak tahu kalau setiap kaidah itu punya pengecualian. Namun mereka punya sudut pandang sendiri. Bahasanya pengecualian itu terjadi karena kasus tersebut itu lebih tepat dimasukkan ke kaidah yang lain. Sehingga kalau yang murni untuk kaidah A, ya itu tidak ada pengecualian. Adapun kasus, beberapa kasus yang sepertinya masuk di kaidah A, ternyata setelah dicermati sebenarnya dia adalah bagian dari kaidah B. Berarti hakikatnya tidak ada pengecualian. Hatta inam kalu, sampai mereka pun mengatakan di antara kaidah adalah tidak konsistennya kaidah. Di antara kaidah adalah adam ittirad, tidak konsistennya kaidah karena ada kasus yang terkecualikan. Beda kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Hal paling penting untuk membedakan kaidah fikih dengan kaidah usul fikih adalah kaidah fikih itu ahkamun syar'iyyatun kulliyah, hukum syar'i general yang disimpulkan dari masadir syar'iyyah naqliyah, dari sumber syar'i berupa naqli, dalil naqli atau dalil akli. Sedangkan kaidah usuliyah, maka dia adalah kaidah yang tumatsilu, menggambarkan metode ilmiah, menggambarkan atau bahasa bebasnya itu metode penalaran syumuli yang lengkap untuk menafsirkan teks-teks syariat, memahami dan menyimpulkan hukum darinya. Tapi ini pembedaan yang teoritis ya. Kalau pembedaan yang praktis, kaidah usuliyah itu sasarannya adalah adillah. Sasarannya adalah kaidah yang dipakai untuk membaca nusus syar'iyah. Sedangkan itu kaidah usuliyah. Kalau kaidah fikih itu untuk membaca af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Maka jika satu kaidah itu hanya cocok untuk dipakai untuk membaca teks Al-Qur'an atau hadis Nabi, ini kaidah usuliyah. Ini enggak bisa dijadikan sebagai kacamata untuk memandang nusus teks Al-Qur'an atau hadis, tapi bisa untuk membaca perbuatan mukallaf. Itu namanya kaidah fiqhiyah. Ini kemudian disampaikan min abrazil furuq, di antara perbedaan yang paling menonjol antara kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Yang pertama, kaidah usuliyah
itu berkaitan dengan lafaz, yaitu berkenaan dengan teks, teks ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan kandungan teks terhadap hukum dalam mayoritas keadaannya. Sedangkan kaidah fikih itu berkaitan dengan hukum itu sendiri. Kemudian kaidah usuliyah, kaidah ilmu usul fikih, inna mawdi'at hanyalah dibuat supaya dia menjadi garis lil faqih, bagi seorang ahli fikih. Ini adalah garis metode mengkaji dan mentelaah, metode mengkaji dan mentelaah supaya bisa menafsirkan teks dan menyimpulkan hukum darinya. Sedangkan kaidah fikih, inna maturatu hanyalah diinginkan dengan kaidah fikih adalah mengkaitkan, menghubungkan berbagai permasalahan fikih yang dari beraneka ragam bab dengan ribatin muttahidin, dengan ikatan yang satu dan hukum yang sama. Maka ini dilihat dari tujuannya. Maka kaidah usul fikih itu untuk memberikan gambaran gimana nalarnya seorang seorang faqih. Ya, sedangkan kaidah fikih itu untuk gimana supaya permasalahan dari berbagai macam bab itu bisa disatukan oleh satu kalimat. Kemudian yang ketiga, bahasanya kaidah usuliyah itu dibangun di atas kaidah usuliyah ini dalil-dalil fikih tafsili. Dalil fikih tafsili. Dalil fikih spesifik. Untuk mengetahui jenis hukum yang bisa disimpulkan dari dalil spesifik tadi, apakah wajib, istihbab, haram, makruh ataukah mubah. Sedangkan kaidah fikih itu adalah dalil kulli, hukum general, mencakup banyak permasalahan dari berbagai macam beragam bab di ilmu di kitab fikih. Dengan menguasai kaidah ini, seorang ahli fikih sudah tercukupi sehingga tidak perlu menghafal dan menyebutkan dalil spesifik untuk setiap masalah. Sehingga hakikatnya kaidah fikih itu pengganti dalil, pengganti untuk tiap-tiap dalil, akan tetapi dalam bentuk general. Bisa jadi pengganti dalil untuk banyak banyak hukum. Ya, maka praktiknya sebagaimana tadi saya sampaikan, kaidah usuliyah itu hanya bisa dipakai untuk membaca teks, teks Al-Quran dan hadis. Ini. Sedangkan kaidah fikih itu untuk membaca af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf, dan memberikan hukum untuknya. Ya, contoh kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Di antara contoh kaidah fikih, segala perkara tergantung maksudnya. Maka ini adalah kaidah fikih, buktinya dia cocok untuk sebagai dalil untuk banyak hukum yang sama. Ya, maka tadi kan disampaikan dia pengganti dalil. Sehingga dia cocok untuk sebagai dalil untuk banyak hukum yang sama. Sama apanya? Fi ma'khadhihi, dasar pijakannya. Misalnya siapa yang membasahi anggota wudu dengan niat untuk tabarrud, untuk menyegarkan badan supaya fresh, dia tidak mendapatkan pahala berwudu dan penghapusan dosa karena wudu. Sedangkan orang yang mengguyur anggota wudu dengan niat berwudu yang syar'i, maka dia mendapatkan pahala berwudu dan penghapusan dosa
dengan wudu. Dan pembeda di antara dua hal ini adalah al-umur bi maqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya, maksudnya. Siapa yang mengambil barang luqatah, temuan di pinggir jalan, dengan niat untuk mengumumkannya, maka dia dapat pahala. Dan siapa yang mengambil luqatah, barang temuan di pinggir jalan, misalnya, biniyati akliha, dengan niat untuk mengambilnya, dan tidak mengumumkannya, maka dia orang yang dapat dosa. Perbuatannya sama. Ya, naik motor, ya, ada bungkus di pinggir jalan, berhenti, ya, dibuka bungkus apa itu, oh ternyata ya, sesuatu yang bernilai, kemudian diambil. Yang satu dapat pahala jika niatnya untuk mengumumkan dan membantu orang yang punya agar bisa menemukan barangnya. Yang satu dapat dosa dengan status ghasib, orang yang merampas, jika dia bermaksud untuk memilikinya. Contoh kaidah usuliyah, al-amru yufidul wujubah. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Ini kaidah usul fikih. Nama lain dari kaidah usul fikih itu dalil ijmali, kebalikan dari dalil tafsili. Kalau dalil fikih itu namanya dalil tafsili. Puasa Ramadan itu wajib, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini namanya dalil tafsili, dalil spesifik untuk masing-masing kasus. Itu dalil fiqhi. Kalau dalil di usul fikih itu statusnya adalah dalil kulli. Nah, berbagai macam dalil tafsil itu tu'rada 'alaiha, disodorkan kepada dalil kulli supaya diketahui hukum yang menjadi kandungannya. Maka berbagai macam dalil tafsil itu, dalil fikih itu ditimbang, dibaca pakai dalil ijmali. Contohnya firman Allah Ta'ala, farsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Jika kita sodorkan ayat ini yaitu dalil tafsili kepada kaidah usul fikih, al-amru yufidul wujub, maka keluarlah hasilnya yaitu syariat memerintahkan untuk membasuh wajah. Dan semua perintah itu pada dasarnya menghasilkan wajib, kesimpulannya membasuh wajah hukumnya wajib. Kemudian perbedaan antara kaidah fikih dan dhabit fikhi. Ibn Nujam Al-Hanafi menyebutkan di kitabnya Al-Ashbah wa Nadha'ir, beliau katakan di Al-Fan Athani, perbedaan antara kaidah fikih dan dhabit fikih. Beliau katakan, al-farqu, perbedaan antara dhabit dan kaidah, kaidah itu memuat furu'an kasus dari aneka ragam bab, sedangkan dhabit hanya memuat dari satu bab saja. Ini hukum asalnya. Maka nanti di setiap bab fikih itu ada kaidahnya. Setiap, misalnya di bab makanan, setiap yang najis itu haram dimakan. Ini hanya terpakai di bab makanan, tidak terpakai di bab yang lainnya. Maka ini disebut dhabit fikih. Kalau dah mencakup banyak bab, contohnya tadi al-umur bi maqasidiha, itu mencakup banyak bab, itu disebut kaidah. Namun terkadang dalam penggunaannya fleksibel, bisa ditukar-tukar. Tumbuh dan berkembangnya kaidah fikih. Tidaklah diketahui untuk tiap-tiap kaidah fikih adanya ahli fikih yang dikenal dan yang mencetuskannya. Karena kaidah-kaidah fikih itu tidaklah diletakkan seluruhnya sekaligus, namun bertahap. Ila kecuali kaidah fikih yang merupakan teks hadis Nabi, semacam kaidah la dhara wa la dhirar. Bal takawanat, kaidah itu tersusun secara bertahap.
di masa perkembangan fikih di tangan para ulama fikih besar dari berbagai macam madhab. Mereka simpulkan dari kandungan teks syariat yang bersifat umum, dalil-dalil syar'i, ilah hukum, ilah berbagai macam hukum, dan rahasia pensyariatan. Dan la'ala boleh jadi referensi fikih yang paling kuno yang meletakkan kaidah fikih adalah kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, nama aslinya Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari yang merupakan murid Imam Abu Hanifah yang paling senior. Demikian juga termasuk kitab yang paling kuno yang sampai kepada kita adalah beberapa kitab karya Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, juga muridnya Imam Abu Hanifah. Maka sebagai contoh kita jumpai di kitabnya Muhammad Ibn Hasan Syaibani, di kitab Al-Hujjah, ya tataraku beliau membahas banyak permasalahan, kemudian beliau tutup pembicaraannya dengan meletakkan kaedah. Maka beliau katakan misalnya, kullu syai'in kuriha akluhu wal intifa'u bihi ala wajib minal wujuh fashira'uhu wa bay'uhu makruhun. Segala sesuatu yang dimakruhkan untuk dimakan, dimakruhkan untuk dimanfaatkan, ala wajibin minal wujud dimakruhkan untuk dimanfaatkan dalam bentuk apapun, maka membelinya, menjualnya hukumnya makruh. Dan segala sesuatu yang tidak mengapa diambil manfaatnya, tidak mengapa menjualnya. Wala'ala boleh jadi informasi paling kuno yang diriwayatkan tentang pengumpulan kaidah fikih dalam madhab Hanafi yang diriwayatkan oleh Ibnu Nujaim. Bahasanya Abu Thahir Ad-Dabbus mengumpulkan kaidah-kaidah yang paling penting dalam madhab Imam Abu Hanifah, dikumpulkan dalam 17 kaidah general. Dan Abu Thahir Ad-Dabbus ini seorang yang buta. Dia mengulang-ulang setiap malam kaidah-kaidah tersebut di masjidnya sampai orang-orang pada keluar minhu dari masjid tersebut. Maka lahirnya ilmu qawaid fiqhiyah itu di tangan mazhab Hanafi dari kisah ini. Ya, qawaid lil Imam Syafi'i, sejumlah kaidah yang dicetuskan oleh Al-Imam Syafi'i. Di antara kaidah yang dinasabkan kepada Al-Imam Syafi'i, kaidah yang bunyinya idza dhaqal amru ittasa'a. Jika satu perkara itu sempit, ya, maka dia melebar. Waqad ajaba bi Imam Syafi'i menjawab dengan kaidah ini dalam sejumlah kasus. Di antaranya ketika ada seorang perempuan kehilangan walinya, walinya meninggal dunia saat safar di tengah padang pasir. Nah, dibayangkan kayak keadaan di Indonesia. Safar ke Bandung, bapaknya meninggal di Bandung, tidak masalah kalau di sini. Ini di zaman Imam Syafi'i. Bayangkan ada seorang perempuan gadis bersama ayahnya ikut satu rombongan di tengah perjalanan di lautan pasir, ayahnya sakit dan meninggal dunia, dimakamkan di sana, dan dia sendirian, dia tidak punya mahar karena cuma sama bapaknya mati. Gimana supaya dia aman? Dia perlu suami. Kemudian gimana hukumnya kalau fawalat
amroha, maka dia serahkan pernikahan dirinya rojulan kepada seseorang, salah satu anggota rombongan safar itu. Maka jawaban Imam Syafi'i, bolehkah kemudian dia pasrahkan kepada ketua rombongan dan dia angkat, si perempuan ini mengangkat ketua rombongan untuk menjadi walinya. Jawaban Imam Syafi'i, ya juzu, boleh. Kemudian kilalau ditanyakan apa alasannya, kaifa hadha, bagaimana kau ini kok boleh hukumnya padahal ini bukan wali ya, secara nasab, kemudian dia akan nikahkan perempuan ini. Jawaban Imam Syafi'i, idza daqal amru tasa, ketika masalahnya sempit ya dilapangkan. Ini namanya difikir namanya wali muhakkam, bukan wali hakim. Kalau wali hakim itu sultan, kepala negara atau wakilnya. Kalau ini muhakkam, namanya wali muhakkam. Sebagian atau banyak orang di masa kita kalau dalam kasus nikah siri, terutama dalam kasus nikah yang tidak tercatat di KUA, itu banyak beredar istilah ini dinikahkan dengan wali hakim. Ya, dinikahkan dengan wali hakim. Ya, seorang ustaz itu yang nikahkan. Dia bilang wali hakim. Jawabannya itu bukan wali hakim. Itu bukan wali hakim. Terus apa? Namanya wali muhakkam. Dan boleh tidak nikah dengan wali muhakkam? Jawabannya boleh menurut Imam Syafi'i. Nikah seorang perempuan itu nikah dengan wali muhakkam dengan syarat tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim. Tidak ada wali, tidak ada, tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim. Nah itu baru boleh wali muhakkam. Nah kalau dia tinggal di, dia tinggal di Jogja, KTP-nya Jogja, terus pakai wali muhakkam, memangnya dengan alasan keluarganya semuanya Nasrani, dia mu'alafah, dia mu'alaf, semua ini semua wali nasabnya bukan wali karena beda agama, kemudian dinikahkan sama ustaz, maka pertanyaannya lah, apa tidak ada wali hakim? Apa tidak ada wali hakim? Wali hakim itu siapa? Kepala negara dalam hal ini atau wakilnya? Wakilnya adalah KUA. Sebagai KUA bukan personnya, bukan sebagai petugas KUA. Bukan kemudian datang ke rumah seorang orang KUA, datang ke rumahnya terus itu namanya KUA sebagai person, bukan sebagai tetangga, bukan sebagai KUA. Nah, ini maka ada wali hakim, tidak bisa, tidak boleh pakai wali muhakkam. Ya, tidak boleh kalau pakai wali muhakkam. Wali hakim ada. Ustaz ini masalahnya mau jadi dijadikan istri yang kedua, gitu. Menjadi istri yang kedua. Kalau kemudian ini ya yang mudah, mudahnya nikah siri dulu, nikah siri gitu. Nggak dicatatkan KUA gitu. Nah, maka yang pertama bisa nggak nikah resmi? Mustahil atau mungkin?
Nah, istri pertama belum dikondisikan 100%. Maka ya berarti kondisikan. Supaya kemudian bisa ngurus ke KUA, ke pengadilan agama, kemudian setelah itu nikah dengan istri yang kedua ini resmi. Walinya pakai wali hakim KUA. Wow, gini. Ah, kalau begitu perempuan itu kan enggak wajib nikah dengan Anda. Nah, wanita tersebut yang mu'alafah tadi ya kan enggak wajib nikah dengan Anda. Bisa nikah dengan laki-laki yang lainnya. Ya, kalau bisa nikah dengan laki-laki yang lainnya, yang sehingga dia bisa pakai wali yang benar, yaitu wali hakim, yaitu KUA. Wali muhakkam itu ya, berlaku manakala seperti ini tadi di tengah padang pasir, di masa silam. Wali nasabnya ditelepon enggak bisa, enggak ada telepon. Nah, kalau sekarang kan bisa ditelepon, kakaknya telepon. Ini susul ini adikmu, bapakmu mati di sini ini. Kan bisa nyusul gitu. Zaman dulu enggak bisa. Enggak ada telepon. Maka wali nasabnya enggak ada. Mau wali hakim, oh itu di tengah padang pasir. Wali hakim ada di kota. Ada di kota, padahal ini untuk sampai ke kota masih 1 bulan lagi perjalanannya. Ini perempuan ini sudah dalam keadaan bahaya. Ada yang ganggu, enggak ada yang melindungi karena enggak ada walinya, enggak ada suaminya. Maka ini kondisi tidak ada wali nasab, tidak ada wali hakim. Wali hakim masih naik unta 1 bulan. Nah. Wali nasab bapaknya mati, kakaknya enggak bisa dihubungi. Karena zaman dulu. Nah, ini di sini berlaku wali muhakkam namanya. Tapi kalau berdasarkan wali muhakkam itu ada mandat ini, fawalat amruha rajulan. Jadi tidak kemudian ustadz itu langsung tiba-tiba menikahkan. Namun ada ikrar dari pihak perempuan, pemasrahan kepada kalau tadi ketua rombongan. Maka perempuannya mengatakan, "Wahai Bapak ketua rombongan, saya serahkan kepada Anda pernikahan saya. Saya serahkan kepada Anda pernikahan saya. Karena saya jadikan Anda sebagai wali muhakkam." Ada pasrah karena fawallat amroha gitu. Tidak kemudian ustadz seakan-akan tiba-tiba merasa punya otoritas gitu loh. Ini otoritasnya dari mana? Ini penguasa bukan, pernah nasab bukan, dapat pasrah mandat juga bukan. Enggak ada dasar punya otoritas menikahkan. Nah, ini contoh kaidah dari Imam Syafi'i. Ibaratun marwiyatun, kalimat yang diriatkan dari Imam Ahmad, tatasim yang memiliki berciri dengan ciri kaidah. Hunaka ibarat, ada sejumlah kalimat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang berciri dengan ciri kaidah. Semacam perkataan Abu Dawud, ini penulis kitab Sunan karena beliau adalah muridnya Imam Ahmad, dalam pertanyaannya kepada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu tidak meninggalkan kitab fikih, namun diganti dengan kitab Masail. Masail Abu Dawud kepada Imam Ahmad itu isinya catatannya Abu Dawud ketika jadi muridnya Imam Ahmad, tanya apa dijawab apa itu ada catatannya. Akhirnya setelah itu jadi buku. Jadi ada buku kumpulan pertanyaan seorang murid kepada gurunya.
Ini namanya masail. Kalau di bidang fikih namanya masail, kalau di bidang hadis itu biasa disebut dengan sebutan su'alat. Su'alat fulan murid kepada fulan gurunya tentang hadis. Di pertanyaan kepada guru itu bisa dibukukan dan bisa jadi karya tulis. Itu ada apa genre ya bahasa Indonesianya, ada jenis buku namanya masail. Bukan masail seperti masailnya Ustaz Abdul Hakim ya, itu kan kumpulan tulisan masail di situ. Kalau ini kumpulan pertanyaan murid kepada guru. Jadi maka di antara satu hal yang bagus, murid itu mencatat. Kalau meneladani ini Abu Dawud dan yang lainnya, murid itu mencatat pernah tanya apa saja kepada gurunya. Malah karena belajar sama gurunya itu 10 tahun, pertanyaannya sudah jadi buku selama bergaul 10 tahun itu, ya, sudah bisa jadi buku. Ya, seperti perkataan Abu Dawud di Masail Imam Ahmad. Aku mendengar Imam Ahmad mengatakan, kullu majasa fil bai' tajuzu fil hibatu wa shadaqatu wa rahnu. Segala sesuatu yang boleh dijual itu boleh dihibahkan, boleh disedekahkan dan boleh dijadikan sebagai agunan. Maka yang sah bisa jadikan agunan adalah sesuatu yang sah seandainya dijual. Yang sah untuk disedekahkan adalah segala sesuatu yang sah dijual. Oleh karena itu seorang bendahara masjid tidak bisa bersedekah pakai duit masjid. Bolehkah? Ini karena pertanyaannya pakai kaidah ini. Bolehkah bendahara masjid tersebut memakai duit masjid untuk membeli atau menjual sesuatu untuk dirinya? Untuk dirinya, oh saya bisa beli. Baik itu bisa artinya menjual, bisa artinya membeli. Bisa beli beras pakai duit ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti dia enggak boleh menyedekahkan. Dia tidak boleh menyedekahkan duit itu kepada orang lain. Karena yang boleh disedekahkan itu yang boleh dipakai untuk transaksi jual beli, menjual atau membeli. Kemudian kodifikasi kaidah fikih. Adapun tadwin, kodifikasi kaidah fikih kafanin sebagai kanya, terjemahnya sebagai. Di bahasa Arab, ini bahasa Arab kontemporer. Itu ka itu punya arti baru, sebagai. Ada dalam bahasa Arab kontemporer ada kalimat anaka muslim. Saya sebagai seorang muslim. Anaka muslim la akulu lahmal khinzir. Misalnya. Saya sebagai seorang muslim tidak makan daging babi. Kafanin mustaqilin sebagai cabang ilmu yang mandiri, gerakan pembukuan dimulai di akhir abad ketiga Hijriah. Dan di antara ulama yang paling menonjol menulis buku dalam cabang ilmu qawaid fiqhiyah, yang pertama Abu Zaid Ad-Dabusi di kitabnya Tahsisun Nadhar. Kemudian Alauddin Muhammad ibn Ahmad As-Samarqandi kitabnya Idhahul Qawaid. Al-Ais ibn Abdul Salam ni Asy-Syafi'i kitabnya Ahkam Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam. Ada Muhammad ibn Abdullah ibn Rashid Al-Bakri kitabnya Al-Mudhhib fi Dhabtil Qawaidil Madhhab. Tajuddin Subki ni Syafi'i Al-Asbah wa Nadha'ir. Tajuddin Zarkasi Al-Mantur fil Qawaid Ibn Rajab Al-Hambali di kitabnya Al-Qawaid fil Fiqh, dan juga punya buku yang lain Taqrirul Qawaid wa Tahrirul Fawaid. Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi kitabnya Al-Qawaid. J.
Jalaluddin Abdurrahman Asyuti Asba'an Nadha'ir, Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim Al-Hanafi Al-Ashbah wa Nadha'ir. Wa min abraziman, dan di antara ulama yang paling menonjol mengumpulkan kaidah fikih adalah sejumlah ulama di Daulah Utsmaniyah. Berarti ini tim jama'u, mereka mengumpulkan 99 kaidah, kemudian disarah dengan sarah tersendiri. Yang syurihat, yang 99 kaidah itu disarah dengan banyak sarah. Ada banyak buku sarah, mufrodah buku khusus untuk mensarahnya. Nah, 99 kaidah tadi itu oleh tim ulama madhab Hanafi di masa Daulah Utsmaniyah, ini ulamanya ulama madhab Hanafi, karena madhab resmi Daulah Utsmaniyah itu Hanafi, itu dijadikan sebagai mukaddimah untuk satu undang-undang. Di tim ini, tim ulama ini mau menyusun undang-undang Daulah Utsmaniyah di bidang muamalat, di bidang transaksi. Nah, sebagai mukadimahnya dibawakan 99 kaidah. Nah, buku yang disusun oleh tim ulama ini namanya Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Namanya Majalatul Ahkam Al-Adliyah, disingkat dengan Al-Majalah. Majalatul Ahkam Al-Adliyah namanya. Nah, itu mukaddimah. Ini tuh mukaddimahnya ada 99 kaidah fikih. Nah, buku sarah sarah Majalatul Ahkam Al-Adliyah, mesti di sana ada sarah untuk 99 kaidah fikih tersebut. Kan disebutkan di sini ada Sahul Majalah. Majalah di sini singkatan, karena aslinya Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Sahul Majalah karya Ustaz, mungkin bacanya Salim Rustum Bas. Ada sarah yang lain karya ini Munir Al-Qadi. Sebagaimana 99 kaidah ini disarah oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Az-Zarqa, ini ulama kontemporer. Ini anak dan bapak ini ahli fikih semua. Dikasih nama Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan di antara hal yang jadi layak bidzikir disebutkan ini Majalatul Ahkam Al-Adliyah, itu adalah referensi, karena ini buku undang-undang, referensi untuk Daulah Utsmaniyah. Dan di antara muasirin ulama kontemporer yang menulis di bidang qawaid fiqhiyah ada Al-Alama Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di Mandumah Qawaid, yang ini ada di hadapan Anda, dan beliau juga dan sarahnya di Risalah Qawaid Fiqhiyah. Dan Ibnu Sa'di juga punya buku yang lain dalam kaidah, beliau kumpulkan di sana 60 kaidah diberi judul Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kemudian ada Subhi Shalih rahimahullah taala di kitabnya Syariah Al-Islamiyah, beliau masukkan sarah beberapa kaidah kuliah dalam fikih Islam. Kemudian Muhammad Siddiq Burnu punya buku Al-Wajiz fi Idail Qawaid Fiqh Al-Kuliyah. Setelah itu beliau Amila Ba'da Dalika punya karya setelah itu, Ensiklopedi Qawaid Fiqhiyah dalam 6 jilid. Ini cetakan lama ini. Cetakan belum selesai. Karena Mausu'ah Qawaid Fiqhiyah Syekh Al-Burnu, Muhammad Siddiqi Burnu itu 11 atau 13 jilid. Atlaqa alaihi yang beliau namai Mausu'ah Qawaid Fiqhiyah. Kemudian sumber kaidah fikih.
Yang pertama, teks syariat dari Al-Quran atau hadis. Contoh dari ayat Al-Quran yang jadi kaidah, wa ahalallal bai'a wa harroma riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dalil untuk kaidah al-aslu fil bai' al-hil. Hukum asal jual beli itu halal. Ini tepatnya bukan kaidah ya. Tepatnya namanya dhabit fiqhi. Al-aslu fil bai' al-hil. Karena cuma ada di bab jual beli saja, tidak lintas bab. Ada hadis la dharra wa la dirar. Faqad sara hadal hadis. Dan hadis ini jadi teks kaidah fiqhi. Kemudian yang kedua ada ijma' yang bersandar kepada Quran dan hadis. Di antara contoh dalilnya adalah la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad kalau sudah ada dalil tegas dalam satu masalah. Kemudian qiyas fiqhi, demikian juga illah hukum. Di antara contoh kaidahnya innama yathbutul hukmu bi tsubutis sabab. Hukum itu ada kalau sebabnya ada. Nah, kaidah fikih ini disimpulkan oleh ulama mustahid dari makulin nusus, nas-nas yang bisa dinalar. Fama salam mikalnya, yathbutu ada kewajiban sholat duhur dengan zawalu syamsi, matahari geser ke barat. Karena itu sebab diwajibkannya sholat duhur. Ya, maka perlu, karena tadi di antara sumber kawaid fikih itu adalah ta'lilatul ahkam, maka perlu disadari bahasanya semua illah itu kaidah. Ya, sehingga ketika kita membaca fikih, kemudian di sana dijumpai perkataan penulis illahnya demikian, hukum ini illahnya demikian, pegang itu. Karena illah itu kaidah. Kemudian faedah menguasai dhabt di sini, menguasai qaid fiqhiyah. Qarafi mengatakan siapa yang menguasai fikih dengan pakai kaidahnya, maka dia tidak perlu menghafal banyak juz'iyat hukum kasus per kasus karena sudah tercakup dalam kaidah general. Maka di antara manfaat menguasai kaidah adalah menguasai fikih. Kemudian takhijul furu' alal usul, punya kemampuan untuk mengeluarkan furu' dari usul. Usulnya kaidah. Punya kaidah, nanti kita bisa menetapkan hukum dari kaidah. Sehingga memberikan kepada pelajar ilmu fikih malaka fiqhiyah, kemampuan fikih untuk mengetahui hukum berbagai macam masalah baru. Kemudian mandhuma qaid fiqhiyah, ini teks mandhuma. Kemudian kita mulai dari halaman apa ini? Ya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nadhim rahimallahu taala membuka mandumannya dengan basmalah, dan ini adalah tayamunan mencari berkah dengan kitabullah taala. Yang Al-Qur'an itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, ta'asiyan dalam rangka meneladani, ta'asiyan itu dari kata-kata uswah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuka surat-suratnya, kutubahu, kitab di sini surat, warasailahu dan suratnya kepada para raja dan berbagai macam penjuru pihak dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim artinya at-tabarruk wal isti'anatu. Baknya itu adalah ngalap berkah dan minta tolong. Abta'u amali, aku mulai aktivitasku mencari berkahnya Allah dan minta tolong kepada Allah. Dan bak di bismillah itu muta'alikun, itu berkait dengan sesuatu yang dibuang. Dan mayoritas ulama muta'akhirin menyampaikan bahasanya yang dibuang itu adalah kata kerja spesifik letaknya di belakang. Sehingga kalau menulis Bismillahirrahmanirrahim artinya Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Spesifik karena menulis berarti aktubu. Ini fi'il, kata kerja. Khas itu spesifik. Membaca, menulis. Muta'akhiran diletakkan di belakang.
Nah, maka kenapa dipilih kata kerja? Karena hukum asal dalam aktivitas itu yang dipakai kata kerja. Kata kerja spesifik karena fali anna kullu mubtadi'in, karena setiap orang yang memulai dengan basmalah dalam satu perkara, maka dia menyembunyikan. Apa yang bismillah itu dijadikan sebagai pembuka baginya. Ini kalau mau baca ya berarti bismillahi aqra'u, mau menulis bismillahi aktubu, kalau mau makan bismillahi akulu, dan seterusnya. Sehingga jika aktivitasnya makan, maka takdirnya bismillahi akulu. Jika menulis buku, takdirnya atau maknanya bismillahi uallifu. Kemudian ini kata kerja yang diletakkan di belakang karena dua pertimbangan. Karena nama Allah itu yang lebih utama ditaruh di depan. Kemudian yang kedua, meletakkan jar dan majrur di depan itu menghasilkan al-ikhtisas, kekhususan, bahwasanya kaunul ismi, nama Allah itulah satu-satunya yang dipakai untuk mencari keberkahan. Ism itu diambil kata-kata sumu artinya tinggi, dan ada yang mengatakan kalau ism itu dari kata-kata wasam artinya tanda. Lafaz jalalah Allah adalah alamun alallahi, nama diri untuk Allah, tidak boleh bagi siapapun untuk bernama dengannya. Allah diambil dari kata-kata aliha ya'lahu ilahatan uluhiyatan artinya beribadah. Dan ketika Allah itu mustaq, memiliki akar kata, ini tidak berarti bahwasanya ada materi kuno yang diambil darinya. Hanya saja innamal muradu yang diinginkan adalah menetapkan makna yang menjadi kandungan dari nama tersebut, yaitu kandungan ibadah. Ya, maka Allah itu bukan isim jamid yang tidak punya akar katanya, namun isim mustaq. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama asmaul husna yang menunjukkan sifat kasih sayang. Rahman apa bedanya? Rahman adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan kalau kasih sayang Allah itu luas. Karena Rahman itu mengikuti wazan fa'lan. Wazan fa'lan itu memiliki faedah banyak dan penuh. Sehingga seakan-akan ketika engkau katakan rajulun atasyan itu sangat haus, fulan jau'an itu sangat lapar. Sehingga nama ini Ar-Rahman menunjukkan ada satu sifat yang ada pada diri Allah. Sifatnya adalah kasih sayang, dan kasih sayang adalah kasih sayang yang luas. Sedangkan Rahim itu adalah nama Allah yang menunjukkan sifat kasih sayang, biktibar dengan melihat kalau kasih sayang Allah itu melekat kepada makhluk yang disayang. Rahim itu terjemahnya adalah zat yang menyayangi makhluk yang berhak untuk disayang. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, dan beliau adalah seorang penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, tidak dijumpai misalnya wa kana bil mu'minina rahmanan, itu tidak dijumpai. Fala ya'ti ismu rahman, tidaklah kita jumpai nama Ar-Rahman dengan bentuk mutaaddi, transitif. Inna ma ja'a, namun yang dipakai adalah nama Ar-Rahim. Contohnya dalam ayat ini. Kemudian ada gelas kan? Ya, kita mulai. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Segala puji milik Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha lembut, yang mengumpulkan dan memisahkan berbagai perkara. Alhamdulillah adalah mensifati zat ya, sesuatu pihak yang dipuji bil kamal, kalau dia adalah punya sifat-sifat sempurna dan itu diiringi dengan rasa cinta dan penghormatan. Maka bahasa bebasnya alhamdulillah adalah sanjungan kepada Allah dengan sifat sempurnanya. Alif lam di alhamdulillah itu lil istighraq, berarti semua pujian. Semua pujian itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena dia Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian. Nah, wastushkila timbul iskal. Bukankah asakhsu seorang itu diperintahkan untuk memuji? Bukan menginformasikan pujian. Kewajiban orang itu kan memuji Allah. Kok kemudian prakteknya kok cuma alhamdulillah. Memberitakan pujian. Sehingga menurut iskal orang yang iskal ini, fala yakhuju min uhdati talab, maka seorang itu belum keluar dari ikatan perintah. Artinya belum melaksanakan perintah. Kalau cuma sekedar menginformasikan pujian. Jawabannya al ikhbar bil hamdi hamdun. Menginformasikan bahasanya segala pujian itu milik Allah, itulah bentuk memuji, bentuk seorang hamba memuji Allah. Karena memuji artinya menyanjung dengan sifat-sifat indahnya. Dan tidaklah diragukan bahasanya menginformasikan pujian yang ada bagi Allah, itu berarti fihi thana'un, menyanjung Allah dengan sifat-sifat indahnya. Sehingga pada saat itu bisa kita simpulkan bahasanya al-mukhbir, orang yang menginformasikan pujian, adalah orang yang memuji. Maka orang tersebut telah keluar dari ikatan perintah, yaitu maksudnya telah melaksanakan perintah dengan al-ikhbar, dengan menginformasikan. Dan An-Nadhim rahimahullah ta'ala sana itu menomorduakan, meletakkan di nomor dua hamdalah setelah basmalah. Karena ibtidak, karena memulai sesuatu itu ada dua macam, memulai hakiki dan memulai nisbi. Maka dimulai dengan basmalah, ini permulaan yang hakiki. Kemudian dilanjutkan dengan basmalah, ini juga tetap namanya memulai, namun memulai yang nisbi dan idhofi. Yaitu dia tergolong pembuka untuk ma ba'dal hamdi, untuk kata-kata setelah alhamdu. Itu semua dibuka dengan alhamdu. Allah itu lafadz jalalah. Alamun alallahi, nama diri untuk Allah, tidak boleh yusama bi ghairuhu, ada selain Allah yang dinamai dengannya. Dan Allah itu artinya al-ma'luh, zat yang disembah, al-ma'bud yang disembah, yang berhak untuk disembah. Disembah dengan semua bentuk ibadah. Ya, wala yusyriku bihi syai'un, tidaklah disekutukan dengan apapun karena li kamali hamdihi, karena dia sempurna terpuji. Al-Ali adalah salah satu nama Allah yang menunjuk, salah satu nama Allah dalilnya wawal aliyul azim, surat Al-Baqarah yang ke-255. Dan makna al-ali adalah zat yang memiliki tinggi yang sempurna dan sempurna dari semua sisi, mencakup tiga jenis ulu. Ulu zat, zatnya itu tinggi, zatnya ada di atas seluruh makhluk. Kemudian uluul qadr, sama dengan uluul sifat. Sifat-sifat Allah itu sifat-sifat sempurna, luhur, tinggi, tidak ada yang rendah. Uluwul qahar itu artinya memaksa. Ya, apa yang Allah paksakan itulah yang terwujud. At-Tabari mengatakan al-ali artinya that dzul uluwil wal irtifa, that yang memiliki tinggi dan irtifa, ya, di atas makhluknya, bi kudratihi, dengan kuasanya. As-Sa'di mengatakan Allah itu adalah Ali bidzatihi, dengan zatnya. Zatnya di atas seluruh makhluk.
bahwa Ali ini uluwudzat namanya, kemudian yang kedua dan dia Allah adalah zat yang tinggi bi'adzamati sifati, dengan sifat-sifatnya yang agung, ini namanya ulu qadr atau uluwul sifat. Kemudian uluwul qahar, dan dia Allah adalah zat yang tinggi yang memaksa makhluknya tunduk, semua yang ada itu tunduk kepada Allah, semua yang sulit itu tunduk kepada Allah, dan semua leher dan tengkuk dan diri itu tunduk kepadanya. Al-Arfaq, kata-kata Rafiq, maka di antara nama Allah adalah Rafiq, terdapat dalam hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha marfu'an sabda Nabi, "Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa." Artinya Allah adalah zat yang lembut menyukai kelembutan, dan Allah berikan untuk kelembutan satu hal yang tidak Allah berikan pada kasar, dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Ini terbalik. Kemudian halamannya pindah ya, loncat ya. 22 kemudian langsung 30. Oh. 29. Oh, ada tertukar ya. Iya. Oh. Ini masih sudah di atau pinjam salah satu. Ini kebalik, ini baru base 26, 27-nya ini. Ini terus 29. 27. Masih bisa. Ini. Kemudian ar-rafiq itu mustaq diambil dari kata arifq. Rifq artinya layyinu janib bil qauli, lembut ucapan, wal fi'li perbuatan, wal ardu bil ashal, mengambil yang lebih mudah. Dan dia adalah kebalikan unf, kasar. Wal unf artinya syiddah, keras, wal masyaqqah dan masyaqqah fil umur, sulit dan susah dalam berbagai perkara. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa rafiqu yuhibu ala rifqi bal yu'tihim bi rifqi fawqa amani. Dia Allah adalah zat yang lembut, mencintai orang yang lembut, bahkan Allah berikan pada orang yang lembut bi rifqi dengan sebab lembut fawqa amani. Mungkin maknanya adalah lebih dari yang diangankan. Wa jamil asya'i wal mufariqi, Allah mengumpulkan dan memisahkan berbagai macam hal. Jadi Allah Subhanahu wa taala jamaa al-asya, mengumpulkan berbagai hal dalam satu perkara dan memisahkannya dalam perkara yang lainnya. Kama jamaa baina khalqihi fi kaunihi, sebagaimana Allah kumpulkan di antara makhluknya, bahasanya Allah yang menciptakan sekaligus memberikan rezeki bagi mereka. Semuanya sama. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Non Allah pisahkan di antara mereka dalam bentuk dan rupa, dalam masalah panjang dan pendek, kulit hitam ataukah kulit putih, wajahnya menawan ataukah jelek, dan sifat yang lainnya. Syariat juga memberikan hukum untuk berbagai macam masalah yang sama sifatnya dengan hukum yang sama, dan membedakan di antara berbagai macam permasalahan yang berbeda sifat. Ya, maka di antara hal-hal yang disatukan oleh syariat hukumnya, semuanya diberi hukum yang sama haram, yaitu ada atau dilarang larangan jual beli habalul habala, ya, jual beli anaknya unta yang belum ada. Ini untanya masih jomblo, namun anaknya nanti itu sudah dijual.
Demikian juga menjual ikan yang masih di air, masih di sungai, burung yang masih bebas terbang, atau menjual barang yang hilang, atau barang yang dirampas orang atau dicuri orang kepada orang yang tidak mampu untuk mengambilnya. Orang yang sapinya dicuri orang, kemudian dia jual. Kalau kemudian nangkep, saya jual itu 5 juta. Dan sapinya harga 20 juta. Maka ini terlarang karena jual beli ghoror. Maka hukum-hukum di atas disatukan, yaitu dilarang, diharamkan. Padahal bentuknya beda-beda. Maka disatukan oleh larangan jual beli ghoror dan larangan karena jual barang yang tidak mampu diserahkan. Kemudian tadi ini 27 ya. Setelah itu masih kebalik. Ini. Ini 28 masih ini. 28 masih. Dan di antara hal-hal yang syariat memisahkan di antara mereka dalam hukum adalah Allah bedakan antara air suci dan mensucikan dan air najis. Wa wa'alal qawli as-sahi. Dan ini menurut pendapat yang paling kuat yang didukung oleh banyak dalil. Farqun basitun wadihun. Perbedaan yang sederhana dan gamblang, yaitu perubahan karena kemasukan najis atau dan tidak berubah dengan najis. Maka jika berubah warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka di air najis. Dan air yang tidak berubah satupun dari tiga hal tersebut, air yang suci dan mensucikan. Wa minha, dan di antaranya Allah bedakan antara puasa fardu, tidak boleh tidak harus niat pasang niat di malam hari, dengan puasa sunnah yang sah pasang niat di siang hari. Namun pahalanya itu dimulai dari pasang niat. Kemudian masih muqaddimah dinni amil wasi'atil gharizah. Dinni amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira. Dinni amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati. Allah adalah pemilik nikmat yang luas dan banyak, dan pemilik hikmah yang mencengangkan yang banyak. Artinya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu mun'imun, yang memberikan nikmat pada hamba-hambanya, nikmat yang banyak. Tidak bisa dihitung. Sebagaimana firman Allah taala, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Dan maka semua nikmat, ada nikmat materi, contohnya harta, anak, sesuatu yang dimiliki, wal mata dan barang-barang, atau nikmat non materi semacam nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat diberi taufik untuk bertobat, dan wama ila dalika, dan yang lainnya, semuanya dari Allah taala. Sebagaimana firman Allah taala, wama bikum min nikmatin faminallahi. Semua nikmat yang ada pada kalian datang dari Allah. Wal hikamil bahiratil katsira. Hikam jamak dari hikmah, maka Allah taala adalah hakim, zat yang bersifat dengan hikmah yang sempurna. Allah meletakkan, sehingga Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan memposisikannya pada posisi yang layak. Dan Allah, hikmah Allah itu ada dua, hikmah dalam penciptaan dan hikmah dalam perintah dan syariat. Maka hikmah Allah ada dua macam. Ini kemudian 28 ya, kemudian 29. Yang pertama, hikmah Allah dalam fi khalqihi, dalam penciptaan, di mana Allah menata makhluknya dengan penataan yang paling sempurna.
memberikan untuk setiap makhluk penciptaannya yang layak baginya, maka fala yara ahadun fi khalqihi, maka tidak ada satupun orang yang melihat pada makhluk ciptaan Allah itu ada khalal, ada yang error, wala naqsan atau kurang, atau futuran, satu hal yang rusak, sama dengan khalal, satu hal yang error. Kemudian yang kedua, hikmah dalam syariat dan perintahnya. Maka syariat Allah memuat segala kebaikan. Perintah-perintah Allah seluruhnya adalah maslahat dan hikmah. Karena Allah tidaklah memerintahkan kecuali hal-hal yang 100% maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan Allah tidaklah melarang kecuali yang 100% mafsadah atau mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Bahirah artinya mencengangkan akal. Akal terheran-heran karenanya, betul-betul terheran-heran. Maka siapa yang nadharofi itu merenungkan alam ini dan keajaibannya, maka dia akan lihat padanya keajaiban yang luar biasa. Bahkan wayakfi al-insana nafsuhu, cukup bagi seseorang itu merenungkan badannya sendiri. Maka jika dia perhatikan masing-masing anggota badannya, dia akan tahu dan yakin anggota badan tersebut tidaklah cocok di selain tempatnya. Kepala itu yang paling cocok di situ. Ini kepala orang itu paling cocok di situ. Coba kepala dipindah ke dengkul gitu. Nanti enggak cocok nanti. Kepala dipindah di pantat misalnya, enggak cocok. Ya cocoknya kepala itu memang di situ. Al-kathir artinya tidak bisa dihitung karena perbuatan Allah seluruhnya tidak lepas dari hikmah karena Allah adalah Al-Hakim. Kemudian thumma salatu ma salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami, selawat plus salam yang langgeng untuk rasul yang merupakan orang Quraisy sang penutup. Penjelasannya, setelah penulis membuka nazamnya dengan basmalah dan hamdalah dan menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak bagi Allah, tsanna nomor 2-nya jadi dengan selawat dan salam untuk sang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dari Allah artinya sanjungan Allah untuk hambanya fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Sedangkan selawat malaikat untuk hamba artinya didoakan ampunan. Selawat dari orang yang beriman artinya doa. Wassalam, salam itu ada doa baginya supaya selamat dari naqais, segala kekurangan dan aib. Dan Allah perintahkan orang beriman untuk menggandeng antara salam sama selawat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya shallu namun juga sallimu. Salat untuk Nabi hukumnya mustahab, dan menurut penulis salat itu wajib jika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya al-bakhilu, orang yang pelit adalah orang yang namaku disebut di dekatnya lantas dia tidak bersolawat untukku. Diat kelimam Ahmad. Dan salawat itu rukun dalam tasawuf akhir, yaitu salawat Ibrahimiyah itu rukun untuk dalam bacaan tasawuf akhir. Kemudian Rasul adalah manusia, laki-laki, merdeka bukan budak, yang diberi wahyu dengan syariat baru dan diperintahkan untuk mentabligkannya, menyampaikannya kepada yang menyelisihinya, yaitu orang kafir. Sedangkan Nabi adalah manusia, tidak ada Nabi dari bangsa jin, dakaron laki-laki, tidak ada Nabi berjenis kelamin perempuan, merdeka, tidak ada Nabi yang berasal dari budak. Diberi wahyu dan diperintahkan untuk menegaskan syariat Rasul sebelumnya. Rasul lebih luas daripada Nabi, semua Rasul itu Nabi, tidak sebaliknya. Itu kata penulis. Kemudian Quraisy nisbah kepada Quraisy, al-khatam artinya penutup para nabi dan rasul. Allah tutup dengannya kerasulan, dan di antara nama sang nabi adalah al-aqib. Al-aqib artinya alladzi la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Wa alihi wa sahbi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Salawat dan salam juga untuk keluarga nabi, sahabatnya, manusia-manusia bertakwa, orang yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Wa alihi ini,
wa alihi artinya al wawu di sini ataf kepada salat dan salam, wa'lam dan ketahuilah. Sudah normal ya. Halaman 31. Oh ya. Apa tadi kalimat terakhir di halaman apa kalimatnya? Wa'lam annahu la yusalla ala ahadin istiklalan siwal amya wal malaika. Tidak boleh bersolawat untuk seseorang istiklalan secara independen dan mandiri selain nabi dan malaikat. Ada untuk manusia amma ala wajitabaiya, adapun sekedar nebeng, kalau untuk manusia boleh. Semacam tadi nebeng seperti yang disampaikan oleh di Madu Masa Sa'adi. Misalnya kita katakan sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, ini nebeng. Atau dalam bahasa Indonesia semoga Allah limpahkan salat dan salam untuk sang nabi, keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya. Ini nebeng. Ini boleh. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan la yusalli ala ghairil anbiya'i wal malaikat, tidak boleh salawat untuk selain nabi dan para malaikat. Wa man shalla, dan siapa yang bersalat untuk selain nabi dan para malaikat tidak dalam status nebeng, fa huwa ghalun, maka dia adalah orang yang melakukan ghulul, melakukan kecurangan. Mula Ali Qari Al-Hanafi mengatakan mafhumuhu, mafhumnya, mafhumu khulafahnya dari perkataan Imam Abu Hanifah kalau salam tidak seperti solawat. Wala'ala wajahu, boleh jadi penjelasannya adalah salam adalah ucapan penghormatan umat Islam. Maka tidak ada beda antara assalam alaihi dan alaihi salam. Wasahbihi, jamak dari sahib. Sahib adalah orang yang, sahabat adalah orang yang berjumpa nabi dan saat berjumpa dalam keadaan beriman kepada nabi dan meninggal sebagai seorang muslim. Dan Ahlussunnah sepakat semua sahabat itu udul. Maka kaidah Ahlussunnah dalam masalah ini bahasanya jami'u sahabati udul walaisu bima'sumin. Semua para sahabat itu orang-orang yang baik agamanya, namun bukan manusia yang maksum. Al-abrar jama' dari bar, bar artinya al-muti orang yang taat atau at-ta'i orang yang taat. Al-bir itu kalau dibaca kasrah itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dalilnya hadis Nabi, al-biru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak mulia dan dosa itu yang membuat bimbang dalam hatimu dan engkau tidak suka orang lain melihatnya. Al-ha'izi maratib al-fakhari, yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Ini adalah sifat untuk keluarga Nabi dan sahabat Nabi semuanya. Bahasanya mereka adalah orang yang mengumpulkan semua sifat-sifat yang membanggakan dan kedudukan yang mulia disebabkan karena ilmu, amal, dakwah, jihad, niat yang bagus. Kemudian mengorbankan nyawa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menggambarkan mereka, bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan qasabatus sibaq. Qasabah satu sibaq itu artinya tanda kemenangan. Wastau lau alal amad, dan mereka menguasainya alal amad dalam waktu yang panjang. Maka tidak ada harapan bagi siapapun dari umat ini setelah sahabat filihak untuk bisa menyusul dan setara dengan mereka. Sehingga lakinna al-mubiris, namun orang yang
umat yang paling menonjol adalah orang yang mengikuti jalan mereka yang lurus, mengikuti jalan mereka al-qawim yang lurus, wal mutakhallaf, sedangkan orang yang tertinggal adalah orang yang berpaling dari jalan mereka, belok kanan atau belok kiri. Fadhalika al-munqati'u, maka itulah orang yang belok kanan, belok kiri, itulah orang yang terputus, orang yang bingung. Bibaida, baida itu tanah lapang luas. Atau bisa diartikan dengan padang pasir. Di padang pasir kebinasaan dan kesesatan. Fa'ayu khoslatin, maka perkara apakah yang? Fa'ayu khoslati khairin, maka perkara kebaikan apakah yang mereka para sahabat tidak terdepan padanya? Wa'ayu khuttatin, khuttati rustin. Dan garis hidayah yang mereka tidak menguasainya. Tallahi demi Allah. Laqad waradu ra'sal ma, sungguh mereka telah mendatangi puncak air. Min ainil hayati, mereka mendatangi apa, kalau mata air itu apa, hulu apa hilir? Yang paling ujung hulu, hulu air. Min ainil hayati, yang merupakan mata air kehidupan. Mereka jumpai dalam keadaan segar, sofian jernih, kemudian segar. Dan mereka menguatkan kaedah-kaedah Islam. Maka mereka tidaklah sisakan bagi siapapun setelah mereka makalan ucapan tentang Islam. Maka orang-orang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka tidak punya ruang untuk berbicara tentang masalah Islam dalam pengertian pokok-pokok Islam. Mereka membuka hati manusia dengan bi'adlihim, dengan keadilan mereka, dengan Al-Quran dan Iman. Mereka menaklukkan berbagai macam kampung dengan jihad, dengan pedang dan senjata. Wa'alqaw, dan mereka sampaikan kepada tabi'in apa yang telah mereka pelajari dari atau yang mereka dapatkan dari lentera kenabian, disampaikan kepada tabi'in khalisan sofia, dalam keadaan murni dan jernih. Wakana sanadum, dan adalah sanad para sahabat fi, dalam masalah ini adalah langsung dari Nabi, dari Jibril, dari Rabbil Alamin. Sanad dan sahihan alia, sanad yang sahih dan sanad yang ali. Ali itu tinggi, artinya rawinya tidak banyak. Kebalikan dari sanad yang nazil. Tadi penjelasan sedikit, penjelasan untuk qasabati sibaq ini adalah berkenaan dengan budaya orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kalau bikin sibaq pertandingan, maka nanti di finish itu akan ditanam batang batang pohon. Kosbun, kosbun itu batang pohon. Batang pohon akan ditancapkan di situ. Siapa yang sampai finish paling dulu, itu tugasnya adalah nyabut batang pohon tersebut dan mengangkatnya. Dialah pemenang. Hazu qasabati sibak, itu artinya yang dapat batang sibak pertandingan. Artinya dialah pemenang dan nomor satu. Ya, demikian di sesi pertama. Kita lanjutkan setelah kurang lebih istirahat 15 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhudana alhamdulillahirabbil alamin.